はい。Masak kari tanpa bumbu.
nggak kena virus corona lagi. Sholat dalam nama Yesus. Sakit penyakit marah bahaya, sholat dalam nama Yesus. Terima kasih ya buat teman-teman. Pokoknya ini kita harus rebus lama teman-teman, kurang lebih setengah jam kita rebus supaya dia lembut. Kalau enggak dia keras tuh nggak enak teman-teman. Ini pokoknya buat masak kari sebentar saya rebus ini supaya lembut. Kemudian kita masukin ke karinya. Maka buah karinya meresap ke dalamnya kan enak gitu lembut. Ya teman-teman. Tadinya kan tahunya itu terampung, sekarang udah nggak terampung, tinggal tenggelam, itu tandanya dia akan lembut.